スタープラチナザワールド。光一君、君は本当に頼もしいやつだ。やれやれ、間に合ったぞ。時は動き出す。 So, Troublesome Battleground 2. Ya, gue udah lama banget gak main ini game ya, udah I don't know, maybe it's 2 bulan maybe atau 1 bulan lebih. Dan ya, tiba-tiba karakter banyak banget yang baru. Ini gak pernah lihat gue. Lalu ada Zeppeli, lalu ada Caesar, ada Strohim ya, ada Wamu, ada Kars, ada Okuyasu. Ini, wah ini baru semua sih. Ada Kira. Dan yang paling mantap ini nih. Gue gak tau ini dapat dari mana ini Stone Ocean ya. Apakah ini buat update atau apa, gue gak ngerti. Ini ada DLC juga, dan by the way gue udah beli satu sih, baru satu ya, belum dua. Mungkin kalian komennya di bawah cuy. Kalian mau yang mana dulu untuk gue showcase untuk karakter DLC ya. Karena kita sekarang kan mau bikin yang Jotaro Kujo. Untuk yang next kalian mau apa? Kalian mau Joseph? Atau Fugo, atau mungkin, atau ini si Giacchio ya, si White Album. Kenapa sih warnanya hijau ya, anjir? Ya udahlah ya. Oke, okay. So ya untuk, karena ya gue gak ada duit ya di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri, duit gue masih 500, sedih banget gitu kan. Jadi kita akan pay to win sedikit. Kita akan pakai Jotaro Kujo, teman-teman ya. Jotaro Kujo part 4 ya. Kita lihat dulu kayak gimana skill-skillnya teman-teman sebelum kita masuk ke ranked, oke? Okay? So ya, ini gue yakin keluarnya udah lama sih harusnya. Kayaknya Infernasu gitu-gitu kayak udah pada buat deh. Gue doang yang terlambat banget gitu ya. Gue gak bilang gue pengen sih main ini sih teman-teman. Jadi tenang aja, gue masih main kok. Oke, okay. Oke, okay, kita coba ya langsung cuy. Pukulan biasa 3. Not bad, not bad. Itu lumayan sakit sih. Not bad. Dan efeknya kece sih sumpah. Efek suaranya, efek stand-nya ya. Sumpah, keren sih. Ini game keren sih. Cuma sayangnya grindingnya itu loh. Gue waktunya aja bener-bener. Skill pertama Aura Barrage. Ya 0,4. Sakit itu. Lumayan sakit sih, lumayan sakit. Tapi kayaknya lebih sakitan pukulan kalian deh. Yep, sakitan pukulan kalian. Jadi ini M1 combo banget nih. Ini kalian harus M1 combo banget ya. Blitz strike. Oke, nggak kena. Oh, masih deket banget itu berarti blitz strike ya. Oke. Berarti blitz strike-nya masih deket banget. Oke, nice. Ntar kita coba lagi. Kita coba yang bearing shot dulu. Ini bearing pasti jarak jauh sih. Bearing. Yep, jarak jauh berapa tuh damage-nya? Enggak kelihatan. Enggak tahu. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy. Gua gak tau sumpah, Blitz saya coba mesin deg-deg atau ya. Nah kayak gitu, 10 damage, nice. Itu buat combo extender sih mungkin ya. Jadi kalian combo-combo gini, abis itu kalian Blitz strike, tapi jangan dihabisin dulu combo kalian, karena dia akan teleport ke belakang gitu ya. Jadi kalian combo dulu, combo atau bearing shot, lalu Blitz strike, combo baru Aura Barrage. Terus setengah darah. Gila gak? GG Gaming gak sih ini game kadang-kadang? Kombonya gak ngotak gitu. Coba yang Warp Smash. Ini Warp Smash gue tau nih teleport sih. Yeah. Bukan teleport apa. Nah counter. Maksud gue counter ya, bukan teleport ya. Tapi teleport juga ke belakang musuh gitu kan. Ini Blitz Strike kalau gak salah teleport. Bukan ya. Oke, bukan. Kita coba bearing shot apakah ngerusak blok apa enggak. Bearing shot. Yep, bearing shot ngerusak blok. Aura Barrage sepertinya tidak. Aura Barrage tidak. Lalu Warp Smash yang gak bisa coba lah ya. Karena ini kan counter. Yang terakhir, time stop. Kita lihat dulu, time stop. Zawardo. Wujud kecil banget. Dan sebentar banget waktunya ya. What? Oh, tapi pukulan kalian 12 coy. Oh, sebentar. Kalau lagi time stop, pukulan kalian per hitnya 12. Bener gak sih? Kalau yang gue lihat ya, gila tuh sakit banget sih. Tapi ya wajar sih, time stopnya sebentar banget ya. Time stopnya sebentar banget dan areanya kecil. Jadi wajar gitu ya. Dia punya, punya tambahan damage kalau lagi time stop teman-teman ya. Oke, untuk time stop ini cooldown cepat sih teman-teman ya. Kalian bisa pakai berkali-kali sih sampai sebelum kalian awaken ya. Dan dia double damage, cuma sayangnya range-nya kecil dan sebentar banget sih, kalian bisa lihat tuh ya. Itu berapa detik tuh? 2 detik apa? 3 detik, mungkin 3 detik ya untuk time stop ya. Tapi ya double damage gitu teman-teman ya. Kayak istilahnya kalian kena dapat double damage gitu kalau kalian lagi pakai time stop ya. Dan itu time stop dia cukup enak sih, karena kalian bisa pakai waktu kalian lagi combo gitu ya. Jadi nggak selama Dio. Kalian tau Dio yang terakhir kali gue showcase, nah itu Dio time stopnya lama banget teman-teman, tapi dia animasinya juga tetap lama teman-teman ya. Jadi ya berbanding sama sih ya. Jadi kita misal combo kayak gini masih bisa time stop langsung nih tuh, bisa kan
Jadi kalian bisa langsung kombo-kombo lagi berapa nih pukulan kita. 12, gila sakit banget cok. Sakit sakit gaming pukulannya, buset. Udah lah, oke. Kita langsung aja di campfire apaan ya, bentar gue cek dulu. Campfire. Oke. Oh dia ngebakar. Oke. Ih satu per detik tuh sakit loh guys. Apakah bisa kena lagi? Gak bisa ya, cuma bisa kena sekali doang ya. Cuma bisa kena sekali doang, oke. Ya itu skill tambahan doang sih. Cuma gue gimana cara pakainya dah. Itu kita mesti arahin orangnya anjir. Oh bisa kena lagi dia. Oh oke. Oke, nice. Udah langsung aja kita awakennya teman-teman ya. Yare. Masa lama-lama. Kece sih. Kece sih. Waktu dia mau ngelawan Kira terakhir kali ya. Langsung aja aura baras, apakah damage nama? Oh enggak, nambah. Nambah 0,05 kayaknya. Dan tambah lebih sakit ya. Lebih sakit sedikit. Time Blitz-nya apa? Oke. Aduh, teleport. Nah itu GG tuh. Teleport ya. Ini apa? Bearing Barracks. 3 kali nembak. Satunya satu kenanya 7. Gila. Coba Wrap Smash ya. Ini jurus counter-nya kan kita coba. Counter. Oke, sama. Masih sama ya. Ini yang Time Blitz-nya. Wah, gila GG Gaming sih. Kita coba lagi Time Blitz-nya ya, teman-teman ya. Kita coba lagi Time Blitz-nya. Apakah dari sini bisa? Kena? Enggak kena. Oke, masih deket juga ya. Tapi kita kayak teleport ke belakang gitu ya. Oke sih. Jadi musuhnya tuh kayak gak bisa ngeblok gitu ya. Oke, reliable guy apa nih? Reliable guy. Oke. Freeze. Oh my, what? Gak kena ke gua? Apakah gua tidak kena barusan? Itu apaan guys? Waduh, kita harus coba lagi coy. Tunggu, time stop dulu, time stop. Apakah lebih lama time stopnya? The world. Oh ya, lebih lama. Ya, lebih lama. Lebih lama sedikit lah. Nambah kayak 2 detik gitu, tapi ya oke lah ya, karena damage-nya tetap aja double damage barusan karena gue liat ya. Jadi ya oke lah, kita awakening lagi teman-teman ya. Gue pengen coba lagi tuh skill yang terakhir tadi yang reliable guy itu apaan tuh? Reliable guy, apakah itu counter? Enggak sih, kayaknya gak counter sih. Kita coba ya. Reliable guy. Apa nih? Ini kita coba deh, reliable guy. Reliable guy. Oke, gue gak tahu itu cara pakai gimana. Goblok. Iya, kayaknya mesti rada belok sedikit deh sampai kena Koichi-nya ya. Dia soalnya manggil Koichi teman-teman. Nih gue yakin dia pasti kayak combo ini nih, apa sih? Combo waktu dia pukul Kira terakhir kali ya. Coba. Langsung aja awakening. Yare. Oke, mantap. Mantap jiwa langsung aja ya. Kayak mesti di combo dulu deh. Combo. Reliable guy. Nah, baru kena. Gege. Koichi, kimi wa hontou ni tanomoshii yatsu da. Apsin coy. Wah, GG Gaming. GG Gaming guys. Toki wa ugokimasu. Wah, anjay, keren. Anjay, sakit banget. Gila, dari dia tadi masih penuh kayaknya dah. Gak penuh-penuh banget sih karena gue pukulin dikit. Tapi ya damage-nya segitu guys, look at that man. Tapi cuma cooldown-nya gila, kalian bisa lihat tuh cooldown-nya langsung lama banget ya. What? Kayak tadi pas gak kena, cooldown-nya gak selama itu deh. Oh, berarti ada 2 cooldown cuy. Cooldown kalau kalian kena sama cooldown kalau gak kena ya. Iya benar teman-teman, kalian mesti pukulin dan kalian mesti arahin ke kanan sedikit ya biar si Koichi-nya kena ya teman-teman ya. Tapi kalian mesti pukulin dulu sih kayaknya sih untuk nge-trigger itu ya. Mesti pukulin baru abis itu kalian ke kanan sedikit baru kena tuh reliable guy ya. Oke. Zawardo-nya juga lumayan lama kalau lagi awaken. Cukup lah untuk pukulin ini mati nih dami langsung tuh kan. Langsung mati kan. Ya oke lah. Oke. Let's go. Kita langsung aja ke ranked ya teman-teman ya. Kira Karimun! Jotaro lawan Jotaro, look at that. Dia kayak Jotaro yang part 3 deh. Dia Jotaro part 3 dan gue Jotaro part 4 ya. Kita akan lihat. What? Oke, let's go. Ini mau berantem apa enggak nih? Apa mau ngobrol nih? Mau berantem. Berantem lah ya. Blitz strike. Oke, kita berantem langsung ya. Bearing shoot. Oke. Wow, what is that? Dia pakai over heaven dong, what? Oke. Mampus lu. Mampus lu kena combo gua. Langsung time stop. Zawardo. Mampus kena. Oke. Nah kan, pakai time stopnya lebih gampang guys. Kenapa? Karena ini apa sih? Dia cepet ya, instan. Gak instan sih, tapi lebih cepet lah paling gaknya. Bearing shot. Aduh, bearing shot. Gua kena lagi. Oke. Oh my god. Mampus lu kena warp smash gua. Mundur. Sampai kena api sini. Gua kenain api nih orang nih ya. Gua time stop, gua pengen time stop lagi sumpah. Apa yang terjadi kalau kita time stop habis itu kita aura baras ya? Time stop. Zawardo. Mampus lu gua aura baras. Meninggal. Sakit banget buset.
sakit banget sumpah guys. Kalau kalian timestamp abis itu kalian barat ya, wah gila damage-nya gila banget, pasti sakit banget itu. Karena dia kayak kena damage tambahan ya. Kalau kalian lagi timestamp gitu. Tapi pasti kan kena karena dia range-nya kecil cuy. Jangan, aduh. Warp smash. Oh my god, enggak bisa kok kalau gitu cuy. Blitz strike. Barrage. Aura barrage. Oh, aduh barrage kita, let's go. Star Platinum lawan Star Platinum gitu kan. Oring barrage. Warp smash. Oh my god. Warp smash. Oh my god, tidak jadi. Star Platinum. Zawardo, ih kena lagi dong. Ih kena lagi dong. Mampu saya barrage. Barrage gaming. Aduh, mati gua. Tapi gak apa, damage gue 167 coy. Let's go aja lah. Aduh, bearish gak kena dong. Bearing gue, sabar. Warp smash. Idi, dia nyerangnya masa gak kena sih. How? Barrage gaming gak kena, barrage gue gak kena lah. Mampus kena. Oh my god, dia time stop dong. Oh my god, time stopnya lama banget. What? Nani, what? Oh my god. Gantian gue juga bisa time stop lo, mampus lo ya. Sini lo, aduh gak kena dong, bangke. Campfire. Oke. Ram smash. Aduh dia gak nyerang lagi. Oh my god, kena gue. Bogon kalah. Blitz strike. Bearing. Mati lo. Oke, gue masih menang coy ya, walaupun dari gue sekarat nih. Gue gak punya skill apa-apa, jadi ntar dulu deh ya, ntar dulu. Gue gak punya skill apa-apa nih, gak punya skill apa-apa, sabar dulu bos. Blitz strike. Oh my god. Time stop gaming. Barrage. Mampus lu kena barrage gua coy. Meninggal. Jotaro lah tuh. Bearing. Kabur. Jangan sampai kena combo dia sumpah, apalagi kalau dia time stop ya. Aduh gak kena. Aduh. Kabur. Blitz strike. Oh kena tuh blitz strike dari jarak rada jauh ya. Gua kira gak kena loh kalau dari jarak rada jauh. Gua harus time stop lagi sih. Aduh, gue gagal time stop dong. Kena lu bearing, gue makan tuh bearing. Bearing damage cuma 7 anjir. Aduh, gak kena lagi gue bearing. Oke, okay, jangan lupa untuk ngeblok teman-teman. Karena gue lupa ini game berantem, kita perlu ngeblok ya. Makan tuh, bearing gue. Makan tuh. Time stop. Zawardo. Bearing shoot. Mampus lu, kena. Mantap gak? Gue tinggal awaken dia mati sih. Jangan dulu, ntar dulu awakennya, gue takutnya kalau kita awaken darah kita gak nambah cuy. Kok gue gak bisa nge-skill sih? What? I cannot skill man. Gue mati. Gue gak bisa nge-skill apa-apa. Oke. Blitz strike. Bearing. Kombo lagi. Meninggal. Time stop. Zawardo. Meninggal. Come. Why you can't kill me man? Kill me. Really, darah dia tinggal satu. Aduh anjir gue mati cok. Oke. Saatnya kita pakai yang awaken kita teman-teman ya, karena kita darah kita masih full kan. Kita pakai awaken, oke. Yare. Mani atase. Let's go. Where are you? You try to run. Gue barrage. Mampus lu, gue barrage lu. Anjir, lihat gak? Runner dong, look at that. Come down here. You coward. Coward guys. Coward gaming. Gak apa-apa, gue tembak. Mampus, gue tembak terus. Mampus. Menang gak gue? Oh belum. Mana sini, belum menang ya. Let's go. Time's up. Reliable guy. Aduh. Aduh. Time blitz. Reliable guy. Freeze. Kena. Meninggal. GG. Dead sih. Karena DPS sakit banget ya teman-teman ya. GG sih. GG gaming. Meninggal kau Jotaro. Jotaro dari masa lalu. Mati kau. Gak mati. What? Time blitz. Bearing shot. GG. Oke. Okay. Okay, mantap sih GG sih Jotaro ini ya. Jotaro part 4 GG sih.
Oke, langsung ya teman-teman, kita 1v1 lagi untuk terakhir kali ya, karena tadi cukup lama tuh pertandingannya walaupun enggak susah banget. Alright. Please jangan keluar lagi ya, please. Ini udah last nih, last match doang nih. Let's go. Ini ada Jolin Cujo guys, wah ini gue nungguin banget sih Jolin Cujo ya. Ini akhirnya juga, ya kayak nanti bakal gue mainin sih High Voltage kan ini. Lalu ada ini Joseph yang udah tua, nanti kalau kalian emang pengen mau, gue juga pengen beli sih. Lalu ada Vanilla Ice juga. Ya kalian komennya mau yang mana dulu teman-teman, atau mungkin kalian pengen Kira duluan, atau mungkin dia follow duluan, dia follow kayak udah lama ya. Atau mungkin Kars, atau Amu, atau mungkin nih Dio Brando ya. Waduh lawan gue Giorno anjir. Oke let's go, nih Giorno lumayan susah juga nih. Giorno lumayan susah juga nih teman-teman nih. Oh no. Langsungnya tembak dari jauh ya. Gue tembak dari jauh, mana lu sini. Sini. Aduh gak kena blitz strike dong. Oke. Oke. Oke dia. Gue pengen combo M1 gitu loh. Wah, dia kabur mulu dong. Kabur mulu dong. Stop Latinum. Zawardo. Ora Barrage. Meninggal. Kena lu Barrage gua. Au. Warp Smash. Warp Smash. Warp Smash. Warp Smash. What? What? Wah, terlambat banget, gua enggak tahu kenapa itu ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Gua bikin campfire dulu. Ini apa sih ularnya? Ular kadut. Meninggal enggak nih ular kadut? Blitz strike. Oke. Okay. Makan tuh bearing shot gua. Mampus, makan tuh warp shot gua. Zawardo. Wah, enggak kena kan. Range-nya kecil banget, teman-teman. Enggak kena dong. Kita barisnya cuy. Wah. Rada coward ya. Dia nge-heal dong aja. Wah ini susah nih. Lawan Giorno cukup susah teman-teman. Oh my god. Ora. Makan nih. Oke, gue mesti hati-hati sih. Dia pakai gituan coy. Sumpah bete banget gue dia pakai gituan anjir. Zawardo gua kena dong. Bikin api. Makan tuh. Makan blitz strike gua sama-sama nge-stun kan kita. Yare, let's go. Oh, mampus lu kena. Oh my god. Oke. Okay. Gagal dia. Star Platinum. Zawardo. Wah, dia udah mati duluan. Oke. Okay. Ya. Dia deal damage jauh lebih banyak ya karena dia punya daju ular-ular kayak ginian nih anjing. Kesel gua sama ular-ularnya lihat teman-teman, ular-ularnya itu loh, ular kadut itu loh. Mengkesal gitu ngelawan gituan, tolong ya. Bearing. Enggak kena. Blitz. Barrage Gaming. Rap. Yar udah sih. Oke, dia. Stop lagi dong. Zawardo. Kita baras ya. Blitz strike. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sabar. Oke. Warp smash. Aduh, warp smash-nya. Dia enggak nyerang dong anjir. Makan tuh bearing gua. Enggak boleh nge-heal lo. Enggak boleh nge-heal. Kata siapa boleh nge-heal? Enggak kena. Apaan lo? Bisa. Star Platinum. Zawardo. Ora Barrage. Wah, anjir gak mati dong. Oh my god. Warp smash. No. Sumpah Giorno susah banget dilawan, heran gue. Dia bisa nge-heal mulu loh, makanya dia gak mati. Apaan gue udah deal damage gitu, dia belum mati 2 kali loh. Oh my god. Blok. Blok. Star Platinum. Zawardo. Barrage Gaming. Snack apa coba? Gak ada, goblok, mampus lu. Makan tuh Blitz Strike. Bearing Shot. Meninggal juga di akhirannya. Oke, gue mesti cuma satu sih. Ngeblok udah itu doang ya. Oh man. Udah pakai campfire dulu lah. Sini campfire, bawa dulu sini. Come here. Oh, kira aku takut gitu. Warp Smash. Wah, dia awaken gak tuh?
Kore ga Requiem. Ya Requiem. Requiem enggak tuh? Anta wa hatashite Blitz Strike. Oke, Barrage. Barrage Gaming. Anjir, Return to Zero enggak tuh? Return to Zero kan anjir. No. Makan tuh bearing gua. Gua masih bisa awaken sih. Start lagi nun Zawar tuh. Kena lu. Oke. Campfire lagi. Oh my god. Shit, sakit banget jadi tembak dia sumpah. Gua enggak tahu apa kita bisa menang apa enggak. Kayaknya sih bisa sih kayaknya. Tapi rada susah sih dia udah awaken sih. Makan tuh, gue masih bisa awaken by the way ya. Darah gue tinggal satu, oh my god, gue harus awaken sih. Gue harus awaken. Kalau nggak gue mati coy. Gue kalau di sini tuh awakennya nggak lah ini soalnya teman-teman ya. Apa sih maksudnya dia tidak nge-heal kita. Kita awaken nggak kayak di ABA gitu kan. Jadi masih gue pakai sekarang. Time Bridge, gue nggak kena. Makan tuh barat gue. Makan nih barat gue. Gue harus bikin dia mati deh, paling nggak mati lagi. Mati dulu baru kita bisa pakai yang your reliable girl ya. Time Blitz. Oke, nice. Satu ya lagi. Kita bisa menang, guys. Kita bisa menang GG Gaming. Let's go. Kamu sini, aku tidak takut ya. Sini kamu. Kok kamu naik ke situ? Kok kamu kabur? Running. He running, guys. Running gaming. Zawardo. Aduh. Orang barat. Reliable guy. Freeze. Gak kena dong nanti. Nanti gak kena freeze gua. Wah. Freeze gua gak kena anjir. What? No, how? Awakening gua habis. Wah GG, gue mati. Oke, gue mati, gue kalah sih. Oke. Ngomong-ngomong, wah mati kah gue, mati sama ular. Aduh, reliable guy gue gak kepake tadi bener-bener. Aduh, ya udahlah teman-teman. Oke, so, ya itu dia untuk Jotaro. Ya, gimana menurut kalian, apakah GG? Kalau menurut gue, GG sih, tetap GG. Tapi cuma lawan Giorno itu memang rada susah, rada tricky karena kalian mesti ngeblok terus dan emang gue lemahnya di blok sih. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita berhasil ngemojokin dia juga sampai dia takut ya. Dia sampai gue bilang running, dia bilang yeah lol. Dia berarti udah takut teman-teman ya. Karena kita udah punya skill yang terakhir tuh. Itu sayang banget skill yang reliable gayanya nggak kena teman-teman. Kalau kena GG Gaming sih itu pasti. So ya, itu aja untuk video kita hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika emang kalian suka video ini, dislike kalau emang gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah subscribe juga gak masalah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao.